apa minyak oh. Minyak muka minyak ah sat 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 spek mata spek mata ai Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan minta tolong dengar sat line okey tak? Sound soundtrack. Sat no. Nak baca ni kena buka satu ni. Sat. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Line teruk tu ni. Sat ni. Okey, nampak try buka headset. Atau dia punya sound so okey tak okey? Okey, nampak. Headset okey okey okey. Okey okey, roger roger. Sound okey. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi insyaallah tuan-tuan, hari ini alhamdulillah kita dah sampai kita akan buat untuk yang versi kedua masya-Allah. Ya. Kita buat versi kedua, versi pertama pun tak dan sat saja kita buat pelancaran dalam 2 hari 3 hari habis. Jadi kita tunggu sebab kita pergi ke Kelantan, banyak tempat yang kita pergi. Jadi alhamdulillah hari ni ada sahabat-sahabat kita dah naik Gunung Jerai. Jadi pun dah cari barang-barang lah, no? Barang-barang dia ada di sini. Yeah. Jadi malam ni kita akan buat lah. Kita akan cerita lagi tentang minyak cenai. Dan hari ni kita akan buat lain sikit bahan-bahan dia. Hari tu ada macam? Hak Raja Kayu tu ada hari? Raja Kayu tu. Hak dalam bekas hari tu? Bukan. Ha? Bubuh kat mana waktu tu? Ada. Kawasan letak kat mana? Tak ada apa? Cukup tengok. Nak tengok dalam kotak tu. Kalau tak ada Raja Kayu, hari ni kita bubuh barang lain. Kita bubuh, ini nama dia. Ubi tak ada embun eh. Ya. Ya, ubi tak ada embun. Benda ni susah dapatlah. Dia nak warna dia nak ke kuning-kuningan. Ya. Warna ke kuning-kuningan. Jadi benda ni susah nak dapat, tuan-tuan. Susah nak dapat. Jadi benda ni rare lah, bagi saya rare. Yeah. Dan benda ni kita tak mau nak cakap banyak-banyak, orang tahu sebenarnya yeah. Apa khasiat dan dia punya ni. Kalau di sebelah sini pun kalau lapisan orang-orang lama pun payah dapat juga. Payah dapat tu. No? Daripada pengalaman Abang Syah lah. Mm-hmm. Jadi benda ni dia rare, memang rare lah. Rare tu? No? Ya. Khasiat pun tinggi macam tu? Ya. Khasiat dia tu sebab hak ni yang apa orang tua-tua duk cari tu. Jadi insya-Allah tuan, sambil itu kita boleh buka minyak buka kot. Minyak. Okey. Okey. Nah. Kita buat 100 botol lagi. No, kita buat 100 botol lagi. Sebab barang tak banyak, kita buat 100 botol, lepas ni habis baru kita buat lain insya-Allah. Kalau ada sambutan kita akan buat lagi insya-Allah. Banyak yang pakai feedback dia. Kalau boleh saya tunjuk, saat ini saya akan tunjuk feedback dia. Ada yang mesej pada PA, dia pakai lepas tu dia muntah darah macam ya. Ada ni, dalam ni ada dia muntah darah bila dia pakai minyak yang kita dah baca, kita dah ruyah minyak cenai ni, dia dah muntah darah. Dia muntah darah, lepas tu dia sihir dia lah, dalam ni semakin baik dan semakin pulih lah. Alhamdulillah lah, ada yang keluar macam-macam lah. Dia tunjuk tu ada yang ketui macam-macam pelik lah. Jadi alhamdulillah lah, feedback daripada pengguna, alhamdulillah, syukur. No, semua kerja Tuhan, bukan kerja kami, bukan pandai kami. Kami tidak ada apa-apa melainkan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi assalamualaikum, terbaik jaga-jaga. Nanti ada yang mengatakan bid'ah, ha, biarlah pada yang nak kata bid'ah tu, biar pergi kat dia. Abang dia ayat teh, ayat kopi, mampu pi abang dia. Kan? Ha, sebab apa? Kan? Kalau begitu ubat-ubat pun bid'ah lah, kan? Ha, cuma benda-benda macam ni tak dibuat kajian, tak dibuat kajian secara meluas. Sebab apa mereka tak buat kajian secara meluas? Kalau mereka buat kajian secara meluas,
tentang herba-herba orang Melayu ni, maka ubat-ubatan ni takkan laku. Saya beritahu, saya cakap tu terang tuan-tuan. Nah, kalau kita buat herba ni, dibuat kajian ke atas setiap herba orang Melayu ni, orang terdahulu, maka ubat-ubatan tak akan laku. Ubat-ubat yang dibawa oleh Zionis ni tak akan laku. Yang dibawa oleh agenda Freemason ni tak akan laku, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, ubat-ubat hospital adalah drug, adalah dadah. Dia adalah dadah. Sebab itulah nak beritahu tuan-tuan, ada saya pergi jumpa, Allahumma salli ala Sayyidina Umar tu, Syekh Derif, Tok Haji Derif. Tok Haji Derif. Tok Haji Derif belah Pondok Lanai, Tok Guru lah. Dia kata apa saya? Dia kata sepatutnya kerajaan kita ni kena ubah perlembagaan, ubah undang-undang. Bukan penyalahan gunaan dadah. Sebab apa? Bila penyalahan gunaan dadah, kan, bila orang sakit buh dadah, main ikut mana? Patutnya kena buh penyalahan gunaan akal. Dia tahu. Sebab bila akal tak betul ni yang duk jadi macam-macam. Dia guna dadah kot lain, dia buat ubat ni lagu lain. Yang tu. Ni Tok Haji Deris dah beritahu lah kat saya. Jadi alhamdulillah, hari ni kita akan buat insya-Allah doa adalah ubat paling baik. Kita kata doa boleh ubat paling baik. Ada pula orang satu ustaz ni, dia kata apa? Nanti saya akan buat video balas balik apa dia cakap tu. Nanti saya akan buat video. Dia kata sama ada orang yang baca, baca-baca ketepuk-tepuk sembuh dengan orang PM hospital, makan ubat sembuh. Dia kata tak sama. Ni golongan-golongan pemikiran kolot ataupun dipanggil golongan-golongan katak bawah terburung. Mereka ni hanya berfaktakan sains dan teknologi. Saya nak beritahu satu ya, Islam ni bukan datang daripada logik. Islam adalah luar daripada logik akal. Ada hadis tentang tu, bagaimana Sayyidina Ali kata, tak silap hadis tu pada hadis Sayyidina Ali, kita bila kita nak bertayamum di bertayamum semasa kita, bukan tayamum, kita ambil wuduk semasa kita pakai khuf, kasut kulit tu khuf tu. Yeah. Nabi suruh kita ambil ayak tu, kita sapu saja di kasut di hadapan. Kalau nak ikut logik akal, tapak kaki tu yang kotor. Patutnya Nabi kata ambil lah, boleh Nabi kata ambil ayak sapu di bawah tapak kaki. Tapi tidak. Dalam hukum fiqah, bila kita pakai khuf, bila kita pakai khuf, kita nak solat, kita nak ambil wuduk, kita hanya sapukan air wuduk tu di atas khuf. Yang tu nak beritahu, Islam ni bukan datang daripada logik akal manusia. Islam ni adalah wahyu. Islam ni datangnya agama samawi, agama daripada Allah. Jadi kalau golongan-golongan ustaz ni setengah duk pemplekeh rawatan Islam, memplekeh herba-herba orang Melayu ni, saya panggil dia ustaz bodoh. Saya beritahu, terang, saya takkan tarik perkataan ni. Saya panggil dia ustaz bodoh. Waliku walahud. Dia macam tu lah. Geram. Sebabnya orang mereka macam ni lah, orang Melayu yang ada macam ni lah, merosakkan bangsa Melayu tu sendiri. Merosakkan tamadun Islam, merosakkan tamadun kemajuan teknologi orang Melayu ni. Kalau tak ada pertolong tuan-tuan, ni saya cerita sikit lah. Kalau tak ada pertolong ni, bangsa kita bangsa yang maju dan laju. Tapi disebabkan pertualang dalam bangsa kita sendiri, maka bangsa Melayu dijajah. Sebab apa? Yang pecah lubang bukan Mak Saleh, yang pecah lubang bukan China India, yang pecah lubang adalah orang Melayu kita. Masalah hati. Masalah hati. Ya. Mazmumah. Mazmumah. Okey. WHO, ya betul itu. Pak Sumit kata iman tu tak pernah masuk akal. Ya betul itu Umat Hafizuddin. Pak Sumit kata dia pun tak percaya, tuan-tuan wali-wali pun tak percaya percakapan wali-wali ni. Jadi saya akan balas satu video nantilah, satu ustaz ni. Saya akan tunjuk video dia, cukup melampau. Dia bukan dalam bidang rawatan, dia jangan nak komen. Geng-geng W ni, geng-geng W ni saya beritahu, depa ni pakar hadis pun depa, pakar tafsir Quran pun depa, pakar rawatan pun mereka, pakar segala-galanya. Contohlah, kerja doktor pun dia, kutip sampah pun dia, tukang buat rumah pun dia, semua. Mana ada manusia macam tu? Kan? Golongan ahli hadis, golongan fiqah, buat tafsir Quran, dia ada tafsir Quran. Dia tak ada semua, dia kepandaian dia semua. Tapi golongan-golongan ni, mereka nak tunjuk mereka pandai semua. Jadi bila pandai semua ni, pandai-pandailah cakap. Buat kepala tau, berdosa tuan-tuan. Okey?
Hari ni nak belecang. Lama tak buat live tuan ni. Ni nak belecang lah. Okey, jadi sambil-sambil belecang dulu lah. Kita nak cerita khasiat dia. No? Kami dah terang dah panjang lebar tentang khasiat ni. Sat, no? Saya nak tulis nombor telefon. Supaya tuan-tuan senang. Kita minyak kita dah post ke Singapura. Dan ada US pun kita dah post dah. Alhamdulillah. Kita dah post. Okay, tu nombor boleh WhatsApp lah. No, nombor tu sekian. InsyaAllah. Biar pi lah mereka nak kata apa pun tuan-tuan. No? Yang orang faham tentang ilmu orang Melayu ni, dia tahulah kita tak payah cerita banyak-banyak tuan-tuan. Contoh ada sebelah saya ni. Abang Syah kita. Ha, pendekar gunung dia. Umur dah berapa macam? 53 tapi urat tulang, urat besi tulang dawai. No? Ha, urat dawai tulang besi. No, kuat, sihat. Saya pun malu kan, dengan Masya nak buat kerja. Dia lebih champion dengan saya. Saya muda pun tak boleh nak pergi lagu tu. Ha, sebab apa? Inilah rahsia asbab Allah Ta'ala jadikan setiap yang Allah jadikan dalam bumi ni ada kebaikan dia untuk manusia. Tak sia-sia Allah jadikan bumi ni. Tak sia-sia Allah jadikan cenuai. Tak sia-sia Allah jadikan apa ubi tanambun ni. Ah, tak sia-sia Allah jadikan kasturi kijang. Tak sia-sia Allah ciptakan buah apple, buah limau ke apa. Semua ada khasiat untuk manusia sendiri. Ada asbab. Ada asbab, Masya. Dia kalau kita tak percaya pada kejadian Allah, kufur. Kufur. Kalau kita percaya pada benda, syirik. Betul? Jadi kita ambil pada asbab. Betul? Kita kena buat kajian, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, kita tak boleh buat apa-apa. Betul? Jadi insyaAllah kita akan buat sambil-sambil ada mereka sedang duk buat minyak. Jadi boleh tuan-tuan nak bertanyakan apa-apa, boleh insyaAllah boleh kita nak jawab soalan tentang minyak ni insyaAllah. Nak pergi ziarah Abang Syah boleh ke? Boleh insyaAllah. Boleh mai sini. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Dia bagi salam kat Abang Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah golongan macam tu, biar pergi kat mereka. Kita doa lepas supaya mereka ni balik ke pangkal jalan mereka insyaAllah. Ya. No, sebab mereka sendiri herba-herba orang Melayu, kondem perubatan orang Melayu ni, mereka ni lah golongan-golongan pertualang ni tuan-tuan. No? Saya bukan kata kita kebal daripada COVID ke tidak tuan-tuan. Ya. Tetapi jika kita amalkan dengan sebetulnya, makanan-makanan sunnah satu, yang kedua makanan-makanan orang Melayu, kesihatan orang Melayu, maka insyaAllah dengan izin Allah, Allah Ta'ala lindunglah kita. Saya bukan nak cakap pandai, nak cakap apa. Saya bukan kata saya tak cucuk kat sini. Saya pun cucuk habis lah. Tetapi sambil cucuk tu pun saya ikhtiar supaya yang orang kena vaksin pun ada yang mati juga, ada yang kena COVID tahap teruk. Jadi walaupun saya cucuk vaksin sekali pun, saya masih mengamalkan lagi tentang rawatan, tentang permakanan sunnah dan tradisional orang Melayu. Ha? Semoga dengan izin Allah semua tu insyaAllah. Masya Allah, boleh cakap apa? Dari segi sebenarnya, dari segi perbuatan Melayu ni, dia orang kata dia tenggelam sikit lah. Dia tenggelam ni disebabkan arus moden ni lah. Tapi alhamdulillah Allah ni, kadang kita tengok mungkin kita Malaysia tak tahu apa ni. Tapi kalau di luar negara tu, herba tu memang sana memang ni lah, laku tu. Memang laku tu. Haram mahal pulak tu. Ya. Macam contoh kita tengok Carl Lewis. Carl Lewis ni dia seorang atlet kan. Suplemen yang dia ambil tu tahu apa dia? Tak tahu. Roh mungga. Roh mungga. Pokok munggai ni. Oh, mungai. Daun dia dengan biji dia, mereka buat suplemen makan. Tu no. Ya. Orang dulu kita tak tahu no. Ya. Daun mungai ni. Jadi di sebelah sana apa, di sebelah barat dah tik ni. Pasal apa kita sini kita tak mau tik? Betul. Nah. Betul. Sebenarnya herba kita ni kira terbaiklah. Terbaik. Ya. Sebab tu tuan-tuan, macam saya masuk saat. Sebab apa kita kena faham? Sebab apa bangsa luar masuk jajah Malaysia ni, Portugis, Belanda, British, Jepun. Tuan-tuan kena faham sebab apa. Tetapi mereka tidak dapat. Walaupun mereka jajah kita, tetapi ada yang bangsa yang melawan. Bangsa apa yang melawan? Bangsa Melayu tuan-tuan. No? Tetapi sebab apa kita tewas? Sebab ada pertualang di bangsa kita. Tapi mereka tak berjaya pun. Akhirnya mereka tak berjaya, akhirnya kita bebas juga.
Tetapi nak beritahu tuan, kenapa bumi Malaysia ni, tanah Melayu ni, mereka target. On target mereka. Sebab mereka tahu ada rahsia. Sebab tu dalam buku teks, dalam kita duk belajar. Dia kata semenanjung. Ha. Semenanjung tanah emas. Tanah emas. Dan mereka juga bagitahu dalam buat satu penipuan bahawasanya mereka datang untuk mengambil rempah ratus, tetapi tidak itu tuan-tuan. Ya. Banyak benda yang mereka ambil daripada orang Melayu dan banyak pertualang Melayu yang lepaskan rahsia-rahsia orang Melayu ya. Kepada pembelok-pembelok ni tuan-tuan. Ya. Ha, contoh tuan-tuan, pembuatan keris. Sampai hari ni ada buku pembuatan keris di British, ya, di Britain. No? Ada cerita nak buat keris, nak buat pakai tulang mawas apa semua. Siapa punya kerja sampai benda ni bocok dan sekarang manuskrip tu ada di Britain. Di Britain. Ha. Ya. Bagaimana teknologi kita buat orang Melayu buat keris, ada tulang mawas, cucuk hang, kena sikit pun hang maut. Mereka kaji, 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 depa nak benda tu dan akhirnya yang pecah lubang kita adalah bangsa kita sendiri. Sebabkan apa? Money. Disebabkan pangkat, harta, dia sanggup menjadi petualang bangsa dia sendiri. Dan hari ni terbukti tuan-tuan tengok sendiri. Dan yang kita menjedihkan kita masya. Ya. Para-para ustaz ni. No? Ustaz-ustaz W lah. Ha? Yang memperlekehkan orang Melayu, ha? Perubatan orang Melayu, petua-petua orang Melayu. Hei, nak bagi tahu ke hang wahai ustaz. Kalau tok nenek hang pun tak amalkan petua-petua orang Melayu, tak tentu lagi hang pun boleh ada hari ni. Dia pun tak tahu. Ha, hang jangan cakap pandai lah. Ha, hang baru setahun jagung, pergi mengaji imam, balik main, duk buat petikai banyak sangat. Melainkanlah benda tu syirik khurafat. Ya. Melainkanlah benda tu mensyirikkan Allah, menduakan Allah, itu kita tentang. Ya. Tapi lagi mana petua orang Melayu, perubatan orang Melayu tak mendatangi kesyirikan pada Allah. Ya. Tidak ada bermasalah langsung tentang rawatan orang Melayu ni. Ya. Sebab tu saya pakai rawatan Islam ni, saya tak mau sebutlah pasal rawatan Islam. Saya gunakan rawatan tradisional. Mudah. Ya. Ha, hampa nak kata aku bomoh ke, hampa nak kata apa ke, tu hampa punya pasal ambil pergi kat hampa. Ha, bila hampa wahabi sakit pun main cari aku ke. Ha, dia tergelak tu. Kutuk-kutuk-kutuk, sakit main cari. Kan? Ha, banyak dah kes macam tu tuan. Banyak-banyak sangat. Banyak sangat. Jadi insyaAllah tuan, sambil-sambil mereka duduk sedang buat, buka minyak-minyak ni, kita nak buka soalan pada tuan-tuan. Ha, apa benda yang tuan-tuan mau nak tanya tentang ni? Ambil kamera mereka ni. Macam mana? Lagi. Tak apa, kita buat ni. Dekat tu tak apa. Okey, buat. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey, yang ni kita nak bagi tahu tuan-tuan noh. Okey. Okey. Yang ni kita bagi tahu inilah. Saya pegang tuan-tuan, inilah orang panggil apa? Cenoi bunian. Iya. Yang ni ubi tak ada hembun. Dia kalau duduk layak ni jadi macam jeli tuan-tuan. Tengok. Yang ni kalau duduk dalam air dia jadi macam jeli. Dia hasiat dia macam bagi tahu dia hasiat dia dia satu dia macam steroid lah. Steroid no? Tapi dia ni steroid asli lah. Okey. Dia non kimia lah. Okey. Tak ada bahan kimia lah. Jadi kalau dari segi kita panggil dia punya daya apa daya orang panggil dia punya tenaga tu memang. Saya nak tanya pasal satu lah. Ya, ya. Saya nak tulis. Harga nak jual sama ke? Satu setengah. Tak apalah, kita bagi. Ni payah macam oi. Ya. Ni. Depa masuk pun tadi. Ha, selera ke? Cina. Boleh ke kawan? Bagi. 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 Saya macam kata bagi, saya bagi lah. Saya tak mau tak apa. Tak apa lah. Mana pun. Ni lagi payah nak cari no. Ya. Benda ni dapat kat orang kita juga. Nah. Tadi dia tengok kuku kita hitam. Tapi kuku kita eloklah bersih. Jadi tengah buat kerja lah. Tadi tengah buat kerja. Okey, minyak harga sama juga kita jual 100.5 insya-Allah kita akan buat malam ni. Sambil-sambil duk buat tu bolehlah kita bersemang-semang tu. Okey, yang ni lah tuan nak kenal ubi tanah embun. Tempat dia pun macam mana, macam nak ambil dia, macam mana nak kenal dia? Allah. Dia satu tempat dia tu dia pasir dia macam mat. Okey. Okey, pasir dia tu kalau kita letak di apa baju warna putih pun dia tak lekat.
apa tanah tu. Okey. Ah, dia pedik sikitlah. Okey. Ini kuah dia. Jadi kuah noh. Ya. Tapi setengah orang kata dia kebayalah minyak ni. Apa ni ubi telambur ni? Dulu. Tapi kita tak boleh nak percayalah benda tu. Masa persilatan dulu ni. Okey. Masa persilatan dulu ni apa dia dia pakai hak ni lah. Okey. Sebab dia dia kebai tubuh lah. Okay. Kebai tubuh ni apa mana kata dia ni kulit kita ni isi kita ni pejai. Ya. Yang ni yang kita dengar cerita Anas kan. Ya. Ni tok bat abang bat kita. Abang bat kita yang kita sayangi yang ada di Kuantan. Abang bat test ni suruh Anas genggam dia bubuh terus. Test dia dia pegang suruh apa Anas sahabat kita pegang dia bubuh terus sampai tahu-tahu kaki sampai atas muka ah. Lepas tu dia tanya rasa apa? Ha, jadi tak rasa apa. Nak tahu kata betul tak ubi tanambur ni. Ha, jadi tu cara orang silat teh lah tuan-tuan. Ya. Ha, saya tak mau nak contoh pelik-pelik sekali lagi tuan-tuan orang pelik pula. Mangsa duduk dalam persilatan ni lama. Okey. Daripada almarhum Datuk Mio lagi. Okey. Jadi rahsia persilatan ni okey dia punya banyak sangat. Okey. Bukan kata ni saja. Okey. Dari segi ayak embun. Ha? Khasiat ayak embun. Minum ayak embun. Lepas tu perubatan. Ni pun menggunakan tanah liat. Herba. Okey. Jadi benda ni orang kata dah turun temurun. Dan tidak saya pun tak lihat dapat tubuh macam ni tu. Saya tak mampu sebab apa di 53 tahun dah. Tapi power tuan-tuan boleh ruling power ni tuan-tuan. Cuma tak tahan gigi sebab duk kena siku penyepak apa semua. Hidung pun patah lah. Patah. Oh macam tenang tak ada? Tak ada patah. Pukulan silat tu. Jadi orang kata amalan yang kita ambil tu hak ni lah. Jadi kita nak bagi ya law ni. Bagi anak-anak muda ni kenal. Sebelum ni pasal tak buat tak? Saya diam ya. Orang tanya apa tak tahu. Oh tak tahu, tak tahu. Baik rapat boleh tahu tak? Ya. Tak rapat tahu. Sebelum ni tuan-tuan Abang Syah dia tak mau sebab apa? Benda ni tak biasa dipasarkan macam. Benda ni hanya diamalkan oleh pesilat-pesilat, ya. Orang tua-tua lama-lama. Rahsialah. Rahsia. Sebab benda ni kalau pecah sangat, terlampau open sangat pun kita punya tanaman lah rosak. Ya. Sebab betul. Tu kita pun tak buat sampai rosak. Kita ada tempat dah ni kita jagalah tempat tu betul macam noh. Betul. Cuma cenuan ni lah, cenuan ni dia duduk tempat yang tak dilalui oleh orang. Ya. Tak apa, insya-Allah rezeki yang ada ni bolehlah kita bagi kat depa kan. Ha. Rezeki depa lah ni. Insya-Allah. Macam contoh dia punya kebaikan-kebaikan. Kebaikan dia tu dia satu untuk saraf kita lah. Ni, apa ni? Ya. Bila saraf kita sama ada kita masuk dalam minyak wangi pun. Okey. Kita masuk dalam ni pun. Okay. Bila kita sedut dia pun dia dah ni lah. Dia betulkan balik yang mana dia masuk longgar kita, yang mana kita ada masalah apa semua ni. Tambah-tambah kita masuk ayat-ayat Allah ru'yah ni. Ayat ni insya-Allah lagi cepat. Bagi satu ni dia macam sifat dia yang saya duk cari dia ni. Okey. Memang payah. Bila payah dapat ni benda ni dia kata hasil ada tinggi lah. Ni ubi terlambun lah. Ya. Dia ikut tak boleh calang, lah tuan-tuan. Tuan-tuan saya cakap tuan-tuan tak boleh tuan-tuan ikut satu setengah ni tak balui lah. Ya. Dia tak balui nak dapat pun payuh. Korek. Oh, berapa wan? Berapa dalam? Dua kaki juga. Dia dalam ni. Dia ada dalam lebih kurang dekat empat kaki. Empat kaki pun dapat dia? Ya. Tapi kedudukan dia tu dia duduk dalam pasir lah. Dia duduk dalam pasir lah? Dia duduk dalam pasir macam ni. Saya tunjuk kan. Dia duduk macam ni. Angkat tak nampak. Dia duduk macam ni dalam pasir. Dia tak ada pokok. Dia tak ada pokok? Tak ada akar.
Tak ada pokok, tak ada akar. Tak ada pokok, tak ada akar. Dia macam ni sahaja. Dia macam ginseng lah. Okey, okey, saya tunjuk dekat lah. Okey. Dia macam ginseng. Macam ginseng. Kalau apa kita kepak dia dalam pun dia putih dalam. Keras ya. Dia keras. Dia kena ayak dia lembek kan? Dia lembut balik. Dia punya kelebihan dia. Ini kita panggil bahar bumi. Bahar bumi nama ya. Lain. Kalau bahar laut tu dia duduk dalam laut. Okay. Sebenarnya bahar ni dia duduk dalam laut pun dia berjalan tau. Dia macam datang. Dia macam datang. Dia berjalan. Yang ni? Hak ni pun dia hidup. Berjalan kok? Hak ni pun dia berjalan juga. Dia duduk dalam pasir ni. Kadang-kadang kita korek sini, hari ni ada. Tapi buka esok tak ada dah. Hak ni, dia masuk ni, dia tembus pokok habis. Dia berjalan? Ya. Ni bahar bumi. Kalau bentuk dia besar, kita boleh buat di gelang macam ni lah. Dia tahan oh? Ya, tahan. Try kepok oh? Ya. Ui, kuat tu no. Tak buat saya try kepok tuan-tuan. Tunjukkan kemahiran Tok Singa. Sekejap tu tuan, tak lut tu. Tak lut. Sebab tu mereka ada setengah yang mempercayai air yang kebal. Ya. Ni saya bukan kata saya kata kebal. Setengah pengamal-pengamal, pesilat-pesilat, dia mengatakan ini adalah satu benda yang mengembalakan diri lah. Ya. Wallahu'alam, tidak ada nas dan tidak ada dalil. Kebal hanyalah daripada Allah. Tetapi tumbuhan ni memang dia, macam Abang Syah kata, dia macam steroid. Dia bagi kekuatan tubuh badan. Ni yang world kedua ni tuan. Ni nasib tuan-tuan lah. Siapa yang beli pertama pun, kita bubuh janggut Tok Adam. Ya. Kali ni kita tak bubuh janggut Tok Adam, kita bubuh yang ni. Sebenarnya yang ni saya mak terang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak beli pun tak apa tuan-tuan. Benda ni saya boleh jual, tak buat online, tak buat ni pun saya boleh jual tuan-tuan. Boleh habis sak lah. Bukan saya belagak tuan-tuan, saya boleh habis sak lah. Wallahi saya beritahu tuan-tuan, hari tu minyak tu pun 2 hari tuan-tuan, clear. Clear stock, 2 hari. Lepas tu dah kami tak ada dengan hujan, tak berhenti-henti, kami tak boleh nak naik gunung. Nak naik gunung, saya tunjuk orang naik gunung. Jadi kami pi Kelantan apa semua, lepas balik Kelantan hari ni baru dapat benda-benda ni, barulah nak buat balik tuan-tuan. Yang duk tunggu ni duk ada, yang duk tunggu ni ada dekat yang lebih hari tu 20 botol dah. Hari ni terpaksa buat tuan-tuan. Dan malam ni kita hanya buat 100 botol sahaja, habis-habis lah tuan-tuan. Lepas ni tunggu pula lah, lepas ni tunggu pula baru kita nak buat balik. Mungkin sebulan lagi kan, macam-macam hari tu. Ni pun lebih kurang sebulan kau baru boleh buat kali kedua. 2-3 minggu. Dia macam tu dok? Bukan. Bukan dia? Bukan. Dia tengok ni serupa kan. Tapi bukan. Dia hak ni ya, dia hak ni ya. 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 Jadi tuan-tuan terpulanglah. Saya bukan nak promote banyak. Saya dah habis. Dah macam-macam cara pemujukan yang dibuat oleh saya sendiri kepada Abang Masyar, sebab untuk nak pasarkan, bagi anak orang Melayu kita tahu rahsia orang Melayu. Dan saya bukan terhad kepada orang Melayu, orang bukan Islam pun boleh pakai. Tapi nak boleh kalau kita nak utamakan kepada orang Islam, orang Melayu. Ya. Inilah rahsia tok nenek moyang kita yang duduk jalan dalam hutan tu, duduk jumpa dengan harimau gajah. Tak ada kisah pun tuan-tuan. Sebab apa mereka amalkan betul-betul. Izin Allah, benda ni jadi. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan dia ada asbab, ada khasiat, ada tempat dia. Ya. Betul. Allah Ta'ala jadikan semua ni untuk kita buat kajian. Jangan kita cerita, macam mana boleh jadi kuat badan macam steroid apa semua. Habis, hospital buat steroid, apa percaya apa? Saya nak tanya tuan-tuan. Okey. Saya nak tanya, ni mudah-mudahan. Saya bukan nak argue dengan perubatan moden dan tengah perubatan Cina. Tak, saya sendiri demam pun. Kalau tak teruk sangat, saya tak pergi hospital. Kalau teruk, saya pun pergi hospital. Tapi saya bukan nak argue. Saya nak cakap tentang orang yang tidak mempercayai langsung tentang rawatan-rawatan orang Melayu ni. Saya nak tanya, kemoterapi untuk orang pesakit-pesakit kanser, adakah ia bercukup-cukup berkesan kepada orang yang kena penyakit kanser? Jawapan dia, tidak. Sebab apa saya berani kata? Berapa ramai orang yang kena kanser yang menjalani kemoterapi dengan cukup jadual dia, akhirnya apa jadi? Kematian jawab. Tidak ada kesembuhan langsung, hanya bertahan. Dan ada juga yang kena kanser, ni saya yang merawat sendiri,
Jadi saya boleh tahu. Dulu saya bisa cerita tu kakak tu dah stage 4. Stage 4 tuan-tuan. Ni bukan cerita lawak, cerita bohong. Orang yang ikut saya dah 3-4 tahun, dia tahulah cerita saya bisa cerita tuan-tuan. Stage 4. No, stage 4. Dia datang, saya pun tak boleh nak berubat dah tuan-tuan. Dia main dengan oksigen. Bawa gas tau. Perempuan kakak tu. Dia buat teruk lah. Memang tahap dia teruk. Dia kanser dia, kanser paru-paru tak silap saya lah. Saya pun tak ingat lah. Kanser paru-paru dengan payudara tak silap saya. Okay. Kimo dah habis lah. Dia tinggal stage 4 dan doktor kata boleh hidup hanya 2 bulan lagi. Sepupu dah adik-adik dia main. Jadi saya kata dia, kak saya macam ni lah. Saya bukan nak mengecewakan kak. Tapi saya rasa ni dah teruk dah tahap kanser ni. Dia minta tolong sangat lah tok. Saya dah habis retiak. Okay. Saya kata, lah ni kak bawa apa? Dia kata saya bawa main ayak. Jadi ni pengalaman tu. Saya pun ambil ayak tu, saya baca lah ru'yah. Ya Allah Tuhan, aku ni bodoh, aku ni tak tahu apa. Ya Allah, kau tolonglah sembuh penyakit kak ni. Ya Allah. Baca ru'yah apa semua. Kita tekan dengan aura tubuh badan kita. Tekan. Bagi dia minum. Lepas seminggu dia main tak pakai gas. Lepas seminggu. Dia bawa main lah barang-barang yang saya beritahu. Barang-barang nak buat kanser ni. Apa kurma, apa demi darah ada lah. Madu apa semua. Lepas sebulan pula macam dia boleh buat main naik kereta sendiri macam. Main buat treatment. Dah ada orang tanya benda ni syirik dah. Tak syirik tuan-tuan. Syirik dia, ni letak pada kita. Dia benda ni bukan najis dah. Ha, dia bukan najis dan bukan najis. Syirik ni letak pada kita tuan-tuan. Kalau contoh saya beritahu. Kalau dia makan ubat moden pun dia kata dengan ubat tu dia boleh sembuh syirik. Syirik. Nah. Jadi, dia kata Panadol ni, Panadol ni memang sembuh demam ah. Ha, ya. Sakit kepala makan ya. Panadol memang sembuh. Syirik tuan-tuan. Dia kena kata apa? Sebab dengan Panadol ni ada kesembuhan dengan izin Allah ya. Itu baru tak syirik. Tapi berapa banyak kita cakap macam tu macam tadi. Sebab tu kita dahulukan bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha menyayang baru kita ni ya Allah jadikanlah ubat untukku ya Allah sebagai penawar ni baru jatuh okay. Macam ni juga yang kita buat ni kita minta ke Allah kita cari kita ni kita gabung lepas tu kita sebut nama-nama Allah jadi pada situ ni orang kata bila sebut nama Allah ni kan insya-Allah lah. Ada orang tanya tok minyak boleh kongsi dengan pakai suami boleh kita buat macam ni tuan anak pun boleh harga 1.5 positif 8 ringgit tapi kalau ambil 2 botol kita freeze positif jadi 300 positif saya tanggung lah. Jadi kalau siapa-siapa nak join dengan kawan-kawan dapat 2 botol kat atas kita tanggung postage tu. Tak kira duduk Sabah Sarawak ke mana pun kecuali luar negara saja. Lain benda tu kita tanggung. Sabah Sarawak, Semenanjung kita tanggung. No. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Panadol dengan akak kayu ni mana ciri ni? Panadol ni dibuat oleh manusia, buatan manusia, buatan kimia. Dicampur bahan-bahan kimia yang tu yang tu yang ni dibuat Panadol. Yang ni Allah tak mahu jadi 100%. Ada kekuatan dia, ada khasiat dia macam tu. Ya. Yang mana nak syirik kalau nak pergi pekat? Tentulah Panadol. Sebab tu Allah firman, Allah kata tidak aku jadikan sesuatu yang sia-sia dalam muka bumi ni. Ya. Melainkan manfaat bagi manusia dan bagi bagi orang yang mahu memikirkan tentang kejadian Allah. Betul. Bila Allah kata bila mahu memikirkan tu, maksud kata dia kena cari ilmu ni. Belajar lah. WhatsApp untuk WhatsApp. Siapa pun nak WhatsApp. Bila kita pergi belajar, kita akan dapat lah ilmu. Sebab ilmu ni kena menuntut. Saya pun menuntut dekat ni juga. Guru-guru lama. Mungkin kita main daripada saya sendiri. Ya, masa kita persilatan apa dulu kan. Sebab apa? Dia di dalam orang kata bidang persilatan ni, dia benda ni banyak ni sangat rahsia. Ada yang kita boleh buka. Ada yang kita boleh tak buka. Sebab tak mau buka ni takut jadi macam ni lah. Orang tanya, orang kata syirik lah apa. Kita tak mau buka ni sebab orang tak faham. Orang tak duduklah ahli dia. Macam saya sekarang dengan berguru dengan Abang Syah, berguru dengan Ayah Tua. Jadi kita tahu. Sebab tu saya dah tak mau nak buat gila-gila banyak-banyak tuan-tuan kan? Sebab apa lebih baik saya rasa saya tolong manusia, tolong orang Melayu kita dari segi ni. Ada pertama dari segi produk orang Melayu kita. Yang kedua untuk bisnes dia, untuk kita bagi ekonomi orang Melayu kuat. Yang kedua saya nak memperkenalkan, nak buat keluar khazanah-khazanah orang Melayu kita balik untuk orang Melayu kita dan bukan Melayu pun boleh pakai, boleh kongsi boleh. Khasiat dia ni untuk bukan Islam sekalipun. Saya nak menunjukkan bahawasanya inilah khasiat herba alam Melayu yang cukup hebat tidak tanya-tanya.
baru 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas Wan, yang yang kau ayung Cina tu yang jadi 2 minggu. Ah 2 minggu dah. Jadi kaki dia ni dia buh ubat doktor pun tak sembuh. Dia berai. Jadi Cina macam ada ada gambar ada. Oh buka mana? Tunjuk-tunjuk apa? Ada ada Wan gambar dia. Mari saya tengok. Aduh. Sekejap ya. Payah pula ni buka ni. Sat tengok. Kalau ada ni ada satu nombor lah saya saya tutup sat nombor dia tuan. Saya terpaksa tutup nombor dia. No. Saya tak mahu satgi tuan-tuan pi ni ke apa-apa masalah. Saya tutup nombor dia. No. Dia ada cerita dia guna minyak cendol ni muntah darah tuan. Nak bagi nanti saya tak nanti saya bubuh dalam komen lah tuan. No. Ah ha? Lepas dia guna minyak cendol bunian yang kita yang pertama dia muntah darah, dia keluar darah. No. Ini testimoni ya tuan-tuan. No. Testimoni. Tak ada. Tak ada orang tu. Kalau hak ni ada. Kalau hak ni ada. Hak ni yang kaki jadi buruk tu. No. Nah, hak ni ada. Hak ni alhamdulillah sembuh dah. Sembuh dah macam mana? Ya. Alhamdulillah. Nampak isi... pula ulat tu. No. Ya. Kita buat arbol. Biar api lah. Orang nak percaya tak percaya sudah. Hak ni pakar dia pi dia habis duit dekat RM80,000. No. Ya. Ni? Ya. Hari tapi tu? Sampai dia sampai nak terjun bangunan lah. Dia habis ikhtiar lah. Sakit. Malam-malam dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur apa? Setahun lebih ya? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Kami pergi lah. Saya masa pergi buat rawatan. Tapi alhamdulillah. Sampai keluar ulat macam tu? Ya. Keluar ulat. Kita okay, nak tuk kopi Abang Syah nak dapat macam tu? Okay. Kopi Abang Syah ni nak bubur dua nombor takut pening. Tolong pi ke Tuah Jerai. Tuah Warisan Jerai. Tuah Warisan Jerai apa yeah. Facebook tu boleh dapatkan nombor telefon di situ. yang tu Abang Tuah buat dengan Abang Tuah buat dengan Abang Syah. Jadi yang ni saya buat dengan Abang Syah, sama-sama kita promote juga. Kopi pun saya petagih lah. Ada ya kopi main. Satgi Abang Syah pergi ambil dalam rumah ada. 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 Kopi. No, boleh juga. Beli tuan-tuan insya-Allah dengan izin Allah. Kopi ni siapa yang masalah tenaga. Assalamualaikum. Minyak cendol untuk apa? Panjanglah cakap ni. Kalau boleh saya game Mirul feedback kan balik, kita kata tak apa saya cerita lagi lah. Pertama sekali minyak cendol bunian ni pertama kita gunakan dengar elok ni saya beritahu. Pertama kita gunakan minyak kasturi. Kasturi yang dimasak sendiri oleh sahabat saya sendiri yang saya nampak. Yang betul-betul asli dan bau dah cukup hebat. Alhamdulillah. Yang kedua digunakan bahan adalah cenoi bunian. Cenoi bunian ni adalah satu benda alam Melayu, satu benda herba juga tetapi yang mistik sikit sebab cara pengambil, cara nak ambil dia, cara tempat dia agak bermistik sikit. Ni dipercayaan orang Melayu kita, kita sebab kita ada Islam, kita tak boleh nak percaya semua benda-benda pelik-pelik ni. Kita berdasarkan dengan Quran dan hadis. Tetapi memang terbukti ia mistik. Dan ia ada satu sifat daripada cendol bunian ni adalah sifat penarikan. Sifat penarikan ni maknanya dia aura dia tu. Dia macam ni tu. Orang barat ni dia kaji tentang keris kita pun dia tak jumpa lagi. Masih misteri lagi pembuatan dia. Okay. Jadi kalau dia orang pun kaji tak boleh jumpa lagi misteri. Jadi kita nak terang tentang ni pun lebih kurang tu. Lebih kurang tu lah. Cuma kita bagi tahu. Dia ada penarikan dia. Dia ada kekuatan sebab Abang Syah sendiri PMB. Dia ada menyucuk-nyucuk di badan. Satu. Yang kedua, kita buat dia benda ni atas niat lah tuan-tuan. Saya cerita, cenuai ni niat tak betul ibu hang dapat lah. Hang niat betul ibu hang dapat. Ya. Itu terpulang. Dosa hang punya sendiri. Jadi, kalau hang rasa nak buat minyak ni, nak buat pengasih, bukan mahram, bukan orang kata apa, isteri kamu, kamu nak pergi buat, jadi itu tanggung sendiri. Saya dengan Abang Syah, kami angkat tangan, kami tidak bertanggungjawab di atas itu. Yeah. Sebab benda ni dia jadi baik pun boleh, jadi jahat pun boleh. Sebab tu benda ni tak boleh dipasarkan sebenarnya. Sebab apa tak mau dipasarkan? Takut salah guna. Tetapi sopa ni lah tuan-tuan, no, sopa ketum lah tuan-tuan. Kalau ketum tu dibuat untuk herba, alhamdulillah sembuhkan kecil manis apa. Tapi kalau disalahgunakan jadi ketagih. Jadi benda ni terpulang pada tuan-tuan lah nak niat apa-apa. Okey. Yang kedua, ubi tadambun.
Ubi tanah embun ni dipercayai dulu adalah kebai. Ni dipercayai dahulu adalah kebai oleh orang Melayu kita dahulu. Tetapi kita tak mau dengar macam tu, dan Abah Syah kata dia ada kekuatan dia sendiri. Dia menjadi lebih kurang pengganti steroid dalam badan, oh, Masya Allah. Yeah. Pengganti steroid. Dan bila dan yang keempat kelima saya tengok dah, kita ru'yah minyak tu untuk orang-orang yang ada penyakit mistik, jin, syaitan, iblis, santau, sihir, segala-galanya. Sebab macam tadi saya tunjuk mesej tu, dia pakai muntah keluar darah. Berketul-ketul muntah keluar darah dia. Itu semua bukan kerja pandai kami. Kami ni orang bodoh, kami tak tahu apa. Kerja Allah Ta'ala. Jadi itu saja dia punya khasiat dia, tuan-tuan. Sebab tu harga dia pun agak tinggi, 150. Sebab bukan kerana minyak. Minyak saya jual tempat saya baru RM25. Tapi saya campur raja kayu, saya campur kemuning tu pun dah rare, tuan-tuan. Dah benda susah nak dapat, saya jual RM25 sebotol sahaja, tuan-tuan ni. Macam ni sama. Tapi yang ni sebab apa saya terpaksa jual RM150? Sebab nak pergi ambil dia bukan senang. Ni boleh tanya orang pergi ambil. Saya tak bagi depa tanya. Depa malu sikit. Apa bagi semang ni. Apa sakit. Cakap saya sakit. Hantam sajalah. Jadi bila macam kemuning raja kayu ni boleh didapati lagi walaupun susah, tapi ada kaki saya boleh dapat lagi. Tapi saya pun jual RM25 sebab boleh dapat lagi. Macam yang ni nak kena pergi ambil sendiri, macam yang ni nak kena turun, nak kena pergi cari dia, jenuh tuan. Dan risiko dia agak tinggi dengan ulat binatang berbisa. Jadi itulah kita ambil sikit duit ni. Kalau ikut pun tak 150 tuan. Saya biasa, kita biasa jual minyak cenuai ni, kita tanya hang mampu apa? 300, 400, 500 orang bayar. Tapi kita tak mau buat perangai macam tu, kita letakkan satu harga yang boleh orang pakai, insya-Allah. Ni rare juga tu. Ni apa dia, Bang Syah? Ni emas cotek. Emas cotek. Sukar didapati. Untuk orang je. Ni untuk untuk perubatan dalam lah. Emas cotek noh. Emas cotek. Ni. Ni memang ubat sak ni. Nah. Ni rare lah. Dia untuk orang je. Dia untuk saraf. Untuk cuci darah, untuk tenaga. Tapi dia kena minum lah ni. Untuk masalah jantung, paru-paru berair lah. Banyak guna dia ni. InsyaAllah tuan-tuan, kami pun ada nak buat batu-batu lagi. Batu rare. Tadi pagi yang petang kami tunjuk lah. Ya. Yang dia boleh buat Abang Syah. Okey tuan-tuan, no. Tengah buat tu. Nak potong dia tuan-tuan pun nak kena buat lam alib. Ni sebab guru bagi tahu tu. Abang Syah kata kena buat lam alib. Simpul lam alib baru boleh buh lam minyak. Orang tu Syoki tu. Abang bagi sat mic Abang Syoki. Syoki. Tak buat tak apa sih mak. Sambil buat kerja tak apa. Mai. Lepas ni malu cakap. Beri sikit. Nah. Beri. Masuk ni. Bobo kat baju pun. Alah semang sikit lah. Dia nak tanya soalan. Soki dia malu lah. Dia alhamdulillah lah. Bini kedua boleh nak berbual nak lapik NP. Nak rancak lah. Okey Soki. Nak tanya lah Soki. Pengalaman PMB tadi. Ini hobi apa? Hobi tanah embun ni macam mana? Tadi kami PMB hobi tanah embun. Tu pun kami pun duk guru dengan Abang Syah. Teruk lah. Teruk tu pun salah. Tu salah pun ambil, kami ambil balik-balik tuan-tuan dia. Tu pun salah, tu duk ambil selalu. Yang ni pun salah. Tak betul. Hak betul yang ni. Tunjuk hak mana betul. Tunjuk dah beza dia. Yang ni baru betul. Hak tadi? Hak tadi tu ada hasiat dia juga ni. Tapi tak betul. Tapi tak betul, lain. Lain. Tu pun 4 kaki kot korek. 4 kaki yo. Tak apa. Tak apa kan. Dia sementara kita nak pandai memang itu. Lama-lama mahirlah. Ya. Kami pun duk belajar lagi ya dengan Abang Syah ni. Bukan mudah nak cenuai apa ya? Cenuai kita sebab
cenue kita kenal dari arwah Tok Wan kita lagi. Cenue? Wan dia bidang perubatan. Tok Wan dia? Ya. Bidang perubatan. Almarhum Ustaz Harundin pun mai berguru ni. Dengan Tok Wan dia? Dengan Tok Wan dia. Dengan ni almarhum seorang lagi. Hasan Din. Hasan Din ada rumah Tok Wan. Ya, ya, ya. Hasan Din dengan Harundin ya, tu? Ya, ya, ya. Main guru Tok Wan sendiri? Berguru dengan Tok Wan dia. Mereka buat buku lah. Dibukukan segala ilmu tu. Jadi dia buat rawatan Islam, dia menggunakan herba lah. Cara tradisional lah. Buku tu ada kat Mansyah? Ada Mansyah. Ada, daripada jilid 1 sampai jilid 2. Nak tanya Syoki, ambil dia payah tak payah? Payah sebab dia kenuan ni dia duduk gaung. Dalam gaung? Dia duduk gaung, lepas tu dia curam, dia duduk kawasan merayak. Kawasan macam payau dalam bukit eh. Lembah. Melentang pisau? Melentang pisau, jangan tanya. Kami tadi pun nak pergi pun, Bansyah pesan. Bawa lah setembel bawang putih. Untuk melentang-melentang buah apa semua jauh daripada kita lah. Memang orang tempat dia no? Memang cuma tempat dia. Rasa-rasa lah. Syoki, jual 1.5 ni balik tak boleh? Saya pun kalau nak kata balik tu, kita niat nak tolong orang Melayu kita lah. Kalau kata balik, tak boleh tak? Boleh lah. Boleh. Bansyah, kami ikut Bansyah. Tak, kalau kata harga tu kena. Dari pengalaman Abang Syah lah. Kalau harga tu tak balui lah. Tak boleh ya. Sebab kita nak dapatkan dalam masa setahun tu sekilo pun tak dapat. Tak dapat no? Tak dapat. Payah. Memang payah. Kan? Tak apa, nanti lepas ni saya akan buat minyak pula. Saya buat minyak urut. Ya, boleh minum, boleh sapu. Kalau ada kecederaan yang teruk lah, macam dia luka lama, tulang dia hancur apa semua, benanah dalam, lagi satu dia sakit dalam tulang, insyaAllah cepat. Sebab daripada pengalaman Abang Syah sendiri dalam persilatan, seorang pesilat dia kena parang sini. Dia tangan dia hancur. Lepas tu doktor tak boleh nak buat apa. Melainkan tulang dia kerat potong. Dia mengadu dekat Abang Syah lah. Adik Abang Syah sendiri. Yang juara dunia tu Muhammad. Jadi Muhammad. Dia kata abang tolong sah abang. Tengok dia ham percaya dah ubat kampung ni. Tak apalah abang buat lah. Saya buat kat dia. Hari tu dia tengah duk menanuh tu sakit. Malam tak hidup. Dalam masa sejam saja sakit dia habis. Esok dia punya ni tangkuk balik semua. Kalau nak panggil dia, nak tunjuk dia punya tangan dia pun boleh. Jadi orang kata benda ni, kita buat ni, bila kita buat ni, kita nak bagi lah kat orang. Niat nak bantu setengah orang. Dia buat ubat semata-mata kerana duit. Tapi kita tak, kita lillahi ta'ala. Kan, sebab Allah berpesan pada kita, buatlah benda tu manfaat bagi orang. Allah bagi ganjaran kat kita. Walaupun kita jual, orang kata benda tu 150 dengan harga duit law ni Tak padan lah. Law 50 ringgit pun sekali keluar habis. Syoki, tadi Syoki pergi buat tengah hari tu? Ya. Keluar. Lepas sembahyang Jumaat. Keluar muka bawah macam ni? Dekat maghrib? Dekat maghrib 7 lebih kau keluar. Duduk dalam gunung tuan tau. Naik turun nak pembik lah. Naik turun pembik lah. Okay tuan-tuan. No? Mereka pergi lepas Jumaat tadi. No? Lepas maghrib baru patah balik. No? Bagi macam. Okay. Lepas dekat maghrib tu baru patah balik. Turun bukit. Jadi berbaloi tu kalau saya, walaupun saya bukan ahli gunung, saya tak berjaya, tak berbaloi. Bukan benda boleh pembik senang. Lah ni bagi kat mereka pula, macam apa usia dah 53. Sebelum kahwin dulu memang hari-hari lah macam. Kadang-kadang pukul 2 pagi pun naik tu kan. 2 pagi ya? 2 pagi, 3 pagi. Sampai orang kata gila lah. Kita, tapi bukan gila. Orang kata kita naik cari khasiat. Kita cari barang. Tok, macam mana nak beli tu? Okey, saya dah bagi tahu tu ada nombor telefon yang saya pin tu. Boleh WhatsApp ke nombor telefon 0146177467.
bagi tahu saya nak minyak cenuai. Sekejap lagi kita nak ruyah tuan-tuan. Ya. Yang mana orang yang dah sakit sekejap lagi pun boleh dengar sekali. Ha, ruyah ni bukan setakat untuk di minyak. Sekali untuk orang yang ada sakit. Cuba dengar dulu tengok macam mana. No? Ha? Ha, ni ambil macam mana. Ya. Nak ambil sebotol. Okey, yang ni kita dah buat siap dah. Dah dimasukkan, cuma tak masuk apa lagi ni? Ni ubi tanah embun. Ah, ubi tanah embun ni kita tak masuk lagi. Tak apa, kita boleh ruqyah siap dah. Depa dah buka semua tudung kan? Ya, ya. Tak sana apa macam? Kita pergi buat ruqyah sana. Ya. Ha? Okay. Tak botak tu sambil-sambil duk buat. Sambil-sambil buat kami ruqyah tu eh. Hak ni boleh ni. Sambil-sambil ruqyah. Ni. Kita nak ubah. Jadi siapa-siapa yang ada sakit, no, boleh dengar. Kita nak ruyah sekali di atas minyak. Tuan-tuan sendiri boleh dengar. Ha, ada masalah apa-apa, tuan-tuan boleh tengok sekejap lagi insya-Allah. Ha, dengan izin Allah. Kelebihan dia dah terang dah panjang dah. Boleh tengok sekejap lagi balik live insya-Allah. No, dah panjang lebar dah kami terang. Aku gunakan kegunaan dia insya-Allah. Ya. Tu 100 botol tu. Ya, ya. Kena lebih 120. 20 yang duk tunggu yang dah bayar. Sebab 100 kita jual dah lebih 20. Lepas lah 20. Lepas. Lepas ni baru kita buat pula yang lain insya-Allah. Kena spare kat tuan kalau habis semua jual kami pun tak ada. Kami kena spare lah untuk jualan di luar ni tuan. Jualan di luar ni dia tak macam ni. Satgi mai nak tanya minyak je mai. Jadi jenuh kami kena standby sikit barang tu untuk kami, no? Insya-Allah. Apa kelebihannya Tok dah bagi tahu dah tadi. Ha, kelebihannya insya-Allah tak apa, masuk lewat tak apa. Nanti boleh dengar balik ke ataupun WhatsApp nanti kita bagi tahu. Ha, ni kena kerat macam ni. Tapi nak kerat nak kerat macam ni. Tak apa. Tak gi macam buat tadi. Oh. Okey. Okey, luar noh. Okey, Wan. Kalau macam ni satgi tak boleh yang masuk kat sana. Dah. Okey. Bosak ni, besar ni. Besar. Dia tak. Tok atas ni noh. Oh, memang tok atas ni. Lalik buat lalik tu. Dah kita kena. Buat minyak kan. Macam ambil minyak. Okay, kita nak buat minyak tadi tu kan. Okey, siap habis semua ni. Habis, siap. Okey. 120. 120. Hmm. 20 tu memang dah ni lah, dah orang ambil lah. Tak boleh nak berapa lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Okay, tuan-tuan kita nak ruqyah. No, tuan-tuan yang mana ada sakit-sakit boleh dengar ruqyah ni sambil kita ruqyah di atas minyak ni. Tuan-tuan boleh dengar sekali untuk penyakit tuan-tuan lah insya-Allah. No, semoga disepak kesembuhan. Saya dengan masya ka ruqyah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله لو ان سلح هذا القران من الله شيء خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن شان كل التابعين بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملك واعتصم بذي العزه والجمال
وتوكل على الملك الحبيب القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في هرز الله دخلت في حمد الله ودخلت في أمان الله بحقك فحا يا عين صاد وبها عين سين قاف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله الشططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا يا الله يتحققهم وسكن جدا يا الله مهن بدمه يا الله دي أتس كهندأ لم إذنه يا الله أكو مهن بدمه يا الله مهن أكو نبوده يا الله أكو نلمه يا الله أكو تدأ نفن لي لي يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكو مهن الله مهن بدمه عزه من كتويا من عرش يا الله يا الله أكو مهن من زكا يا الله أكو مهن من زكا قتل يا الله أكو نمن مهن من زكا سمحن يا الله يا حيو يا خيو دمي زكا demi zatmu ya Allah, demi zatmu ya Allah, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kau yang menciptakan huruf lam alif ya Allah, dengan demi zatmu ya Allah, aku mohon kepada ya Allah, jadikanlah minyak cenoi bunian ini sebagai satu minyak asbab untuk kesembuhan kepada orang yang memakainya ya Allah. Kesembuhkan segala penyakit mereka, keluarkanlah segala jin sihir setan iblis itu kepada mereka ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit mereka ya Allah yang mana tidak diketahui oleh manusia dan makhluk ya Allah. Aku mohon ya Allah di atas kekuatanmu ya Allah, di atas tujuh petala langit, tujuh petala bumi ya Allah, di bawah tujuh petala bumi ya Allah, di bawah tujuh petala bumi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba hamba yang kau jadikan ini ya Allah, jadikan asbab penyembuhan kepada mereka ya Allah, hancurkanlah segala sihir dalam tubuh badan mereka, di dalam urat darah mereka ya Allah, dalam tulang selulang mereka ya Allah, di dalam daging-daging yang menumpuk dalam tubuh badan mereka ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, Rabbana la tu خيرنا إن سنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا أنت يا أيها الذين آمنوا ذوقوا نعمة الله عليكم إذا حل قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفوا واتقوا الله وأن الله سميع المؤمن يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله الصلاة على نوفل مصلحنا ومرسلنا 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 لقد جاءكم رسول من عبدكم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله لم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله صلى الله عليه وسلم لم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله صلى الله عليه وسلم لم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم لقد جاءكم رسول من عبدكم عليم عنهم وعنكم حديث فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasada. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasada. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasada. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu min kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu min kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu min kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu min kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ani lamma. A'udzu min kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ani lamma. A'udzu min kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Masya Allah kana wa mana min sya lam yakun wala hawla wala quwwata illa billah. Masya Allah kana wa mana min sya lam yakun wala hawla wala. Masya Allah kana wa mana min sya lam yakun wala hawla wala. Ilahi anta mahzuli wa ridaka matlubi. 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 Ilahi anta Ilahi anta mahzuni wa ridaka mutlubi. Ilahi anta mahzuni wa ridaka. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. La hawla wa la quwwata billahil azim. La hawla wa la quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan, kulungku da'amu, ya Allah. Siap, ya. Ya. Alhamdulillah, Tuan. Siap, Roya. Ada orang. Tu apa nombor akaun? Saya nak beli ni, boleh PM ke nombor situ dulu, insyaAllah. Okey, siapa-siapa yang nak, saya nak buat ruqyah cara live. Okey. Saya nak buat khusus untuk anda, insyaAllah. Nombor akaun tu tak, nanti PM nanti, insyaAllah. Sekarang saya nak buat ruqyah untuk tuan-tuan yang ada bermasalah. Saya nak buat ruqyah tuan-tuan. Okay. Pertama sekali tuan-tuan, ambillah tangan kanan anda, letaklah di bawah dada anda. Sama orang perempuan pun sama, peganglah di bawah. Di bawah dekat dada ni, pegang. Buat macam ni dulu ni, insyaAllah saya nak tunjuk. Okey. Tuan-tuan nak tak saya buat ruqyah? Kalau nak tolong komen sat nak. Saya nak tahu. Kalau tak mau saya tak mau buat lah. Kalau nak tolong komen sat. Kalau nak beritahu nak. Kita nak buat ruqyah untuk khusus untuk anda yang tengok ni. Boleh kita cuba tengok insyaAllah. Dengan izin Allah, kalau ada yang keluar-keluar lah. Tak keluar, insyaAllah dia akan keluar nanti, insyaAllah. Siapa nak beritahu tolong komen nak. Nak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ada komen nak. 3-4 komen kita buat terus. Tuhan ni. Nak. Okey, nak tu okey. Pegang tangan kamu ni, bawa tangan kamu ni, letak di bawah dada ni. Auzubillahi sami, dengar apa yang saya baca, dengar. Lepas tu saya beritahu ikut apa tu aturan saya buat lah. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahmanirrahim. Aku berniat dengan namamu ya Allah.
Keluarkanlah segala jin sihir dalam tubuh badan kami semua, ya Allah. Keluarkanlah segala jin sihir dalam tubuh badan kami semua, ya Allah. Kami berubat ini kerana-Mu, ya Allah. Kita niat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Waladdallin. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tepuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tepuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tepuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تغيق نفسه له تهان لفه كمولود. Tarik nafas ke hidung, tahan. Tarik nafas melalui hidung, tarik. Tahan. Lepas ke mulut. Sekali lagi. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. Lepas ke mulut. Tahassantu bizil mulki wal malakut wa'tasamtu bizil izzati wal jabarut. وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في هرز الله دخلت في هبد الله ودخلت في أمان الله بحق كاف حيا عين صاد. Genggam tangan kamu. كاف حيا عين صاد. كفيت. وبها ميم عين سين قاف. همين. Wala haul wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepaskan balik tangan kamu. Tepuk 7 kali. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan, keluarkanlah segala jin-jin sihir dan tubuh badan mereka, ya Allah. Keluarkanlah segala jin saka sihir, ya Allah. Santau dan tubuh badan mereka, ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah jin sihir seperti mana kau hancurkan jin sihir yang paling besar Allah di zaman Nabi Musa alaihi salam. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِبْتُمْ بِهِ السِّرَّ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Wahai jin-jin yang berada dalam tubuh badan ini, aku arahkan kamu keluar, baik dari mulut, baik dari hidung, baik dari kaki, baik dari kepalanya. Lahu mu'akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Hamim. Nasru min Allahi wa fatuhun qarib. Allahu, 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 Allahu Akbar. Masa macam mana tuan-tuan? Ada yang terbatuk ke, ada yang termuntah ke, boleh komen. Cuba komen tengok apa yang jadi. Saya buat pendek lah, tak mau buat panjang-panjang. Tak pergi, rasuk lagi, mampu. Okay, boleh komen. Lepas kena tu macam mana, tepukan tu ada rasa apa? Ada rasa rasa gatai di tengkung, rengkung tak? Ni di, apa? Apa pun, leher-leher. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh komen. Astaghfirullahaladzim. Alamina ilaha illahu.
boleh komen apa yang jadi. Berdebar-debar tu semua ada problem tu. Alhamdulillah tak ada apa, alhamdulillah. La ilaha illa anta. Sendawa tadi jantung rasa macam apa? Mata nak terpejam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita tunggu sat, seminit, dua minit lagi kita tengok jadi macam mana. Buang angin je tu. Tak apa, insyaAllah. Pening, pening ya. Jadi panas hati tu. Ada benda tu. Angin keluar. Rasa terbatuk tu. Tu semua pelik-pelik, berayak yang mata. Meremang belum rumah. Kena cek lah tu benda tu. Rasa okey, sesuai sikit. Alhamdulillah, rasa nikmat. Alhamdulillah. Allahumma anta rabbina wasak, atau apa nanti beritahu nanti syekh Allah. Allahumma anta rabbina ilaha illa anta. Ada gatal kat leher, ha tu semua ada problem tu, kena check dulu. Ni jamaah istiqamatu. Alhamdulillah. Insya-Allah semua tu abu nak kami ni amat kita alinya. Wassalam. Rasa loya nak muntah. Okey dengar masya baca tengok macam mana. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah wa wafa'tu amri ila Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sedawa bau busuk tu semua dia tu. Na'zim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbana inna amanna fa'fir lana dzunubana wa qina 'adzaban nar. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. Ada problem lah semua tu lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dia bila ni dia masuk dia tak betul lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Macam hang dia tak masuk dia dah kacau. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Masuk kepala. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syaitanir rajim. Wa min kulli lamma. Rabbi najini minal qawmi zalimin. Rabbi surni alal qawmi mufasidin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli 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 ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Masalu alladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasali al-ankabuti ittakhadhat baita. وَإِنَّا أَوْحَنَا بُيُوتِي بَيْتٌ لَأَنْكَبُتْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مَا عِنَكُمْ يَنْفَتَ وَمَا عِنَ اللَّهِ بَاعٌ وَمَا رُمَيْتَ إِذَا رُمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رُمَى مَا تَذَرُوا مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَى جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ waj'alhum ka'asbin ma'kul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma syaa Allahu kana wa ma lam syaa lam yakun lana hawla wa la quwwata illa billah al-'azim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bilal kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bilal.
Subhanallahi wa bihamdihi 'adana qalqihi wa ridha nafsihi wa jannata 'ashihi wa ibnati. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiisu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarafata 'ain. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli. Allah. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi 'izzatika la ilaha illa anta an tusannani. Antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Assalamualaikum untuk saya. Sorry lah Mat, tak apa. Saya kalau betul-betul nak buat live ni, buat dalam TikTok lagi ramai. Tapi tak apalah ha? Kita buat dalam Facebook ha? TikTok lagi pecah pula. Tak larat lah kot oh, kita pun tak larat lah. InsyaAllah itu saja daripada kami. InsyaAllah no? Nanti siap minyak ni semua, kita hantar post lah no? Cuma lambat sikit ambil masa baru nak buat ni semua. Okay, dalam 3-4 hari kot kita akan post ha? 3-4 hari kita akan post. InsyaAllah lah sampailah pada tuan-tuan. InsyaAllah saya tak tipu lah duit tuan-tuan. Ambil lah. Lepas tu bagilah feedback sikit. Bila dah pakai tu bagilah feedback ha? Jangan senyap ya? Bagi feedback. Kalau apa-apa rasa beritahu. Tadi ada orang hantar mesej kata muntah darah apa semua. InsyaAllah. Yang duk tanya saya pusat rawatan ni, buat masa dalam ni saya tutup sat tu ni ha? Sebab apa? Sebab saya sendiri disudi. Sebab apa? Sebab saya sendiri disihir. Jadi saya mengambil untuk masa sikit, untuk berlapang sikit. Saya buat produk dulu. InsyaAllah saya akan buka balik. Saya kena teruk tuan-tuan. Saya kena teruk. Jadi untuk ambil sat masa untuk saya pulihkan balik tuan-tuan, sehari saya berubat dulu Masya 3-40 orang sehari Masya. 3-40 orang. Bayangkanlah 3-40 orang punya jin ha? Dua ada orang tu. Kalau setengah ada dua ekor jin, empat ekor jin, lima ekor jin ya. Serang saya macam mana saya nak tahan ya. Saya tak mampu juga tuan-tuan. Jadi ada waktu saya tak larat, saya tak boleh pi, saya tutup sat dahulu. Saya buat secara online saja dahulu rawatan. Nanti siap nanti buatlah mai lah balik insyaAllah. Saya pun tak larat sebenarnya. Saya pun kena sudi yang teruk lah ya. Jadi no, macam no? Bukan senang nak jadi perawat ni. Kalau perawat tu kata dia tak ada apa, dia tak kena apa, tu penipu lah tu. Oh, perawat ni kena 20 kali ganda dah bersakit ha, 10 kali ganda ha, nak kena ujian dia pun 10 kali ganda teruk dah bersakit lagi ya. Oh? Jadi bagi saat masa saya rehat dulu, InsyaAllah settle apa semua, buat kita nak jalan produk dulu. Lepas ni kita nak buat batu cincin pula macam ya. Ha, batu yang rare, batu besi ni, ni Abang Syah bagi saya ni ujung ni ha, untuk kekuatan diri kita. Nanti Abang Syah akan cerita lah nanti next ha? Ya. Lepas itu tuan-tuan boleh amalkan lah. Nanti insyaAllah kita akan buat rawatan insyaAllah. InsyaAllah kawan-kawan boleh sihat. Amin amin insyaAllah oh, amin amin. Tak larat tuan-tuan, tak larat ya, kena tu. Abang Syah ya. Pun tahu lah macam mana saya kena. Jadi sebab tu saya pun senyap sikit lah ni ya, sebab yalah. Nak bayar macam mana ni tu. Yang ni kita buat rawatan ikhlas saja. Untuk minyak ni nak beli, boleh PM ke nombor 0124-6177-467. InsyaAllah dia beritahu, nanti dia beritahu nombor akaun apa semua. Tuan-tuan boleh transfer, InsyaAllah dia akan tulis lah berapa-berapa orang. Lepas siap apa semua minyak, dalam 4-5 hari nanti saya akan post InsyaAllah. Sampailah seminggu lah, seminggu lebih sikit InsyaAllah sampai. Pakailah tengok no. Kita duduk ruyah ramai-ramai dah. Tuan-tuan pun tengok kita ruyah. Bukan kita nak tipu, kita buat berdepan tuan-tuan senang ya. Beri puas hati. Dan insyaAllah dari situ saja tuan-tuan. Assalamualaikum tuan, minyak kasturi ada lagi tak tu? Ada lagi, kasturi biasa. Bukan biasa lah, tu pun luar biasa lah. Kita pakai kemuning, kita pakai semua ada lah tu.
Ha, minyak yang didoakan oleh guru-guru kita semua ni, semua dah ada saya campur dengan ibu minyak pun ada. Tu pun yang tu harga dia RM25. Sebab apa? Ha, tu pun saya niat tolong. RM25 ni semua cerita bukan zaman dah ni lah. Tapi tak apalah. Dah RM25 juga saya jual. Cuma yang ni sebab barang rare, barang payah nak dapat, barang susah nak dapat, harga dia RM100. Kalau tak mampu beli yang ni, belilah yang RM RM25 pun insya-Allah kesan dia Allah Taala tahu. Ha? Cuma barang ni saya beritahu barang rare lah. Lepas habis tuan-tuan guna, kita tuan-tuan boleh simpan. Tunjuk orang aku ada bekas minyak Cina Bunian ni. Ha? Ha, jadi benda ni bukan buat masalah ni, kita tahu Cina Bunian ni di dunia jerai lah. Ya. Ha, di tempat lain wallahu a'lam ada tak ada, kita tak bisa dengar lagi. Ada. Ada. Di mana masya? Sebelah Kelantan di bukit-bukitnya pun ada. Bukit-bukit mana orang ada? Ada. No? Tapi payah lah nak jumpa tu. Betul lah. Dia warisan ni dia ada lagi lah. Di jerai ni boleh dapat lagi. Tapi susah juga. Ada lagi mungkin di Gunung Ledang kalau kita tak tahu, mungkin ada. Ya. Tapi mungkin susah lah. Sama juga di Gunung Jerai pun bukan senang. Susah juga dapat. Jadi sebab itulah kita harga dia tinggi sikit insyaAllah. Salam kat orang minyak. Ha? Shan Kai orang minyak. Alamak. Mana pula orang minyak main ni? Kelantan ada. Ada insyaAllah. Oh, okay. Jadi itu saja tuan-tuan. Daripada saya dan Abang Syah. Apa pun kita. Kalau dah habis cendera tu boleh pindah ke minyak lain ke tu? Dia ikut dia ni. Kita buat ni sebotol ni dia kalau habis khasiat habis lah. Setak dia tu lah. Ha, bukan tak boleh nak pakai, boleh pakai. Tapi dia khasiat dia kuih kurang lah. Cuma dia pun, masa nak habis tu top up. Top up sikit-sikit boleh lah. Tapi nak lama-lama dia habis lah. Ya. Dia ni macam mana kita pakai ubat lah tuan. No? Dia kalau nak habis kita tambah sikit dia jadi kurang lah sikit lah. Ingredient dia tu kurang. Tapi boleh pakai insyaAllah. Kalau ada minyak beli lagi, tak ada tak apa, tak ada masalah. Sama-sama. Boleh lah insyaAllah. Buat bagi benda tu kuat, kita pakai insyaAllah. Dah tahu 1.5, janganlah pakai bubuh minyak sebab nak habis main masjid. Buh sikit-sikit. Ni duk bubuh minyak calik minyak dia. Rupa duk pergi pakai minyak atak memang cepat habis. Ya. Dia sikit. Ya. Sikit lah tuan. Pakai jari manis ni. Jari manis ya, ataupun selawat. Tiga ni. Ya. Selawat lah. No? Jangan duk pakai minyak atak sebab duk pergi masjid tu kan. Habis tu nampak duk cerita cepat habis kan. Mau tak cepat habis. Boleh. Banyak tuan tenyih bukan dekat jin. Minyak lain boleh. Tok Wan jin pun lari. Ha, tenyih kau-kau ni bukan dekat jin hak dalam badan. Tok Wan jin hak duk pergi semayang pun lari. Silap-silap hak orang semayang belah pun lari kan. Benar minyak tu. Baru join nanti tengok balik lah insyaAllah lah. Saya pun nak sudah dah. Saya sudah ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah silap. Minta maaf. InsyaAllah.